Suatu hari, hiduplah harimau yang bersahabat baik dengan macan. Hanya tidak bisa mengelabuhi si harimau, serigala pun pergi dan mencari si macan. Halo macan. Halo kawan. Macan temanku, aku ingin menyampaikan pesan dari harimau. Pesan apa itu serigala? Harimau bilang padaku, kalau macan itu lemah tanpa adanya harimau. Apa benar dia mengatakan itu? Aku bersungguh-sungguh macan. Mendengar hal itu, macan pun marah dan langsung mencari harimau. Hei harimau, kamu sudah merendahkanku. Kamu bukan temanku lagi. Ada apa denganmu macan? Dengan penuh amarah, si macan pergi meninggalkan harimau. Tiba-tiba, pohon yang di dekat macan terjatuh dan menimpanya. Tolong, tolong. Serigala pun mendatangi macan yang tertimpa pohon. Serigala, tolong aku. Hahaha, aku yang menjebakmu. Masa aku yang harus menolongmu? Serigala pun pergi meninggalkan macan. Beberapa saat kemudian, datanglah si harimau yang langsung menyelamatkan si macan.
Apa kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, kawan. Terima kasih kamu telah membantuku. Maafkan aku yang telah marah padamu. Iya, temanku. Kamu jangan curiga tanpa alasan. Seseorang harusnya menaruh kepercayaan pada temannya dan tidak akan pernah terpisah dari temannya hanya karena perkataan orang lain. Semenjak saat itu, harimau dan macan kembali menjadi sahabat baik yang tidak terpisahkan.